Here we go, Mr. Joshua. Ada CJR. Yeah. Yeah. Siapa ya? Kalian keren, man. Tapi dari zaman dulu sampai sekarang fans lu tuh kencang terus ya. Setia banget. Ini udah dari jam berapa ya? Dari pagi loh. Dari sebelum syuting di sini. Tapi mereka selalu datang kan ke setiap show-nya lu ya. Iya. Fansnya setia banget. Dan walaupun kalian masih muda tapi jam terbangnya udah banyak banget. Udah bangun di mana-mana, dulu sempat diberitain di mana-mana mau itu baik atau buruk. Iya. Sampai, sampai saat ini pun dan akhirnya mereka ada di Breakout. Yes. Lagu yang tadi lu baru nyanyi itu lagu favorit lu dari CJR. Iya. Dulu Cowboy Junior. Dulu Cowboy Junior kan? Single pertama dari kita. Iya. Pas masih ada Bastian. Tapi masih hubungan kan kalian? Masih. Temen. Masih temen. Kalian di luar kayak di luar CJR kalian tuh emang temenan atau cuma pas kerja ketemu we friends? Langsung ke situ ya pertanyaannya. Karena mungkin ketemu setiap hari, jadi begitu sekolah ya rata-rata main sama teman-teman sekolah. Teman masing-masing. Kita juga sebelum jadi boyband emang udah sahabatan dulu kan basicnya. Ya. Di Musika Asar Pelangi waktu itu baru dari situ karena udah temenan. Tadi dibikin boyband. Mereka ini dari ajang pencarian bakat juga. Oke, nanti kita lebih detail lagi. Aku tuh masih inget ya, dulu pas aku sekolah. Temen cowok-cowok aku yang besar-besar itu main basket. Nyanyi kamu. Iya, buat aku. Kadang-kadang kan you know cowok-cowok tuh kan gengsi ya. Makanya tadi, oh hebat juga. Oh iya, is Cowboy Junior apa sih Cowboy Junior? Ini Boy William apa sih? Tak dalam hati suka. Malah keren banget. Iya keren, aduh kapan gue bisa kayak dia. Bener-bener. Bahasa CJR
Sama-sama keren. Sama-sama keren. Iya, gitu dong Iqbal. Kalau gitu langsung aja kita lihat ini video klipnya One Direction. Check it out. Oke, okay, we are back dan kita masih barengan sama CJR. Hey, you know what? Kalian tuh ya di tahun 2013, gua baca di mana kalian tuh ngebuka konser di angkasa. 30. Di pesawat. Ya. Gimana caranya, men? Kita juga bingung ya. Jadi itu tuh opening tour kita waktu itu 30 kota se-Indonesia. Oke. Okay. Ya, jadi itu opening tournya, jadi kita kayak nyanyi gitu di atas pesawat, di akustikan gitu sih sebenarnya. Ya. Di pesawat. Di pesawat. Ya. Ya, penumpang. Ada Komet juga, ada. Kita jual tiket juga. Ada media juga, kayak gitu. Oh, jadi Komet yang naik pesawat itu. Jadi bukan orang-orang yang beli tiket. Ada sekitar 30 orang yang udah beli tiket. Oh, pesawat buat pergi ya. Iya, ekonomi. Di ekonomi apa di bisnisnya? Ekonomi. Itu ekonomi. Di ekonomi. Lumayan banget. Oke, kota-kota yang favorit kalian tuh dari 30 yang udah kamu kunjungi? Dari 30, Bali, Banjarmasin. Banjarmasin, Bali. Eh, Bali, Bali. Surabaya. Venue-nya bagus. Venue-nya. Ya, backstage-nya bagus. Fans-nya, jadi, gua nonton juga di Instagram waktu itu. Iya. Layout-layout stage-nya kayak gitu, ya. Keren. Sama Jakarta sih. Jakarta itu closing-nya. Sold out semuanya. Iya, alhamdulillah. Bisa aja. Tapi emang semuanya tuh kayaknya. Gacor. CJR itu pasti sold out ya. Tapi kalian ya udah konser 30 kota di Indonesia, pengen kemana lagi nih konser-konser yang kalian belum pernah sampai? Kalau yang kita kepikiran sih pengen buat konser di kota-kota kecil sih, yang jauh kayak Nunukan gitu-gitu kan. Second City gitu sih. Oke, okay. Kalian fanbase-nya gede juga di sana. Udah research belum? Pengen nyoba sebenarnya. Yeah. Pengen lihat ya. Tapi yang antusiasmenya juga gitu. Oh, oke, okay. Boleh tuh, itu kayak lucu deh. Lu seluruh Indonesia aja nih, semua poster, that's good. Kalau kemarin nih ya, katanya nih, another news from CJR. Apa? Ada yang favorit banget sama Five Sauce. Ini favorit banget nih, Iqbal. Kenapa lu suka Five Sauce, Bal? Sebenarnya ngelihat dari stage act-nya juga sih, kayak bisa di apa ya, bisa jadikan inspirasi juga untuk jadi stage act kalau lagi manggung. Kenapa gitu, kamu terapkan gitu di live performance dia? Kalian kan suka, aku nonton di Instagram itu mereka suka main instrumen. Nah itu iya, kalau misalnya kita lagi jadi formatnya lagi band atau kita lagi itu, ya itu bisa diterapin sih. Cuma kalau lagi nyanyi biasa sih enggak. Panutannya si Five Sauce siapa ya? Aku sendiri sih sebenarnya paling suka sama Michael. Dia apanya? Lead guitar. Dia yang rambutnya warna-warni itu. Oke. Kayaknya kalau dia keren, kalau jadi jelek deh kalau aku deh. Tapi ngomong-ngomong lu suka Five Sauce, gua ada video klipnya buat lu, ini dia Five Sauce, check it out. Oke, okay, kita okay. Sekarang balik lagi Komet. Halo. Mereka tuh hebat ya, disuruh berisik banget bisa. Iya. Disuruh dia diam, bisa. Diam kayak alarm gitu. Coba. Berisik. Satu gagal lu. Satu gagal. Oke. Keluar. CJR ini bukan hanya band yang luar biasa banget, musik-musiknya juga dikenal satu Indonesia, tapi mereka juga membintangi beberapa film. Iya. Soundtracknya favorit aku banget. Lebih baik. Keren ya. Coba sebarin. Movie-nya gimana movie-nya? Jadi itu movie-nya CJR. Jadi itu sebenarnya sequel juga sih daripada Kobo Junior yang pertama. Yang gede sih lebih apa ya, kayak setelah ditinggal Bastian tuh kita tuh mau kayak gimana. Sempat Iqbal putus asa banget gitu, kayak nggak mungkin nih kita bisa bertahan tanpa Bastian. Dari tadi kan aku sama Boy yang ngetik terus nih, okay. Lagunya maunya apa? CJR? Okay. Sekarang waktunya kalian yang memilih lagunya. Gua tahu. Apa? Justin Bieber. Boleh. What do you mean? Yo. Enak lah. Tapi yang akustik. Yang akustik. Coba kalian nyanyi gitu. What do you mean? Iqbal. Terus. Yo. Asik lah. So guys, check this one out. What do you mean? Kamu udah pilih lagunya, maunya apa? Sekarang aku mau nanya Komet nih ya. Mereka juga udah. Kira-kira mereka mau lagu CJR yang mana? I'll go ask ya. Yeah. I'll be back. Halo Komet, mana suaranya? Oke, sekarang di sini Kak Boy mau nanya-nanya nih lagu favoritnya dari CJR tuh yang mana aja. Mulai dari kamu paling suka lagu yang mana? Yang baru? Iya. Tante Linda, oke. Okay. Kamu siapa? Teman saja. What's your name? Alisa, sukanya teman saja. Iya. Yes, kalau kamu namanya siapa? Fira. Paling suka? Damai. Wow, kayak kalian udah beli satu albumnya Kobo Junior ya? CJR. CJR. Yeah. Wow, that's cool. Oke, okay, kalau gitu share. Puterin dong salah satu dari antara lagu itu, whichever one. Let's go, check it out. Hey. Lagu ini buat semua orang yang kena PH. Akhirnya ku dapat juga
akan milik berdua. Kita bercanda dan tertawa, kau buat aku bahagia. Hingga entah mengapa tiba-tiba berbeda. Kenapa dia lagi, kongka RR. Kenapa dia lagi, kongka RR. Kenapa tiba-tiba kamu berbeda, beda. Apakah ada yang salah dari apa yang ku bilang? Oh, oh, mengapa? Oh, oh, yeah. Ready, Mr. Alvaro? Akhirnya ku dapat juga. Nomor bebas si dia. Kita pun saling bicara. Dunia seakan milik berdua. Kita bercanda dan tertawa, kau buat aku bahagia. Hingga entah mengapa tiba-tiba berbeda. Kenapa dia lagi tiba-tiba kamu berbeda, beda. Apakah ada yang salah dari apa yang ku bilang? Oh, oh, mengapa? Jika bisa ku putar waktu, oh, kan ku ping-ping kamu, ma. Oh, Tuhan tolong dia jawab, babyku. Kenapa dia lagi kongga RR. Lagu terbaru ya si JR yang judulnya Tante Linda. Ini tentang apa sih? Jadi kayak Tante Linda tuh nama mamanya cewek yang kita lagi deketin gitu. Yeah. Ceweknya satu. Ceritanya. Jadi oh, ya okay, di lagu ini ceritanya. Kita tuh kalau mau ngegebet anaknya, kita harus izin sama mamanya dulu. Jadi gimana caranya? Kalau cara izinnya gimana? Gimana ya caranya? Tante gitu gimana? Oh iya enggak, paling sih tante. Tante izin, ntar aku antar pulang. Enggak lewat jam 9. Ya gitu. Oh, gitu. Kalau lu gimana nih? Ya sama. Gitu semuanya. Oke, jadi Tante Linda ini siapa yang ceritain? Bareng-bareng? Kak Patrick. Kak Patrick juga. Oh, oke. Semua Kak Patrick. Tapi kalian tuh kayak ceritain ke Kak Patrick enggak sih, kayak kita pengen nih lagunya seperti ini. Di album yang kedua ini tuh banyak cerita kita. Wow. Ya, jadi kita kayak curhat gitu terus akhirnya dibikinin lagu. Oke, kalau begitu langsung aja kita lihat salah satu video klip dari CJR. Ini dia, check it out. Hey, we are back. Halo, Komet. Responsif banget, lucu. Sekarang tapi mereka volumenya udah mulai turun. Udah mulai. Siapa bilang? Halo, Komet. Oke, okay, anyways, we are back. Dan sekarang. Buat Komet yang beruntung, kita sebenarnya pengen kasih merchandise. Okay. Yes, langsung dari CJR. Tapi nanti harus ada quiz dan kalian harus nge-tweet ke kita ke @breakoutnet. Hashtagnya adalah Breakoutnet CJR. Yap, dan pertanyaannya langsung dari CJR. Silakan. Pertanyaannya adalah jam berapakah anak Tante Linda sudah harus ada di rumah? Menurut lagu Tante Linda, jam berapakah anak Tante Linda harus sudah sampai di rumah? Jangan lupa ditweet ke @breakoutnet dan hashtagnya Breakoutnet CJR. Yes. Okay. Now, share. Kita mau ngomongin in depth. Mm-hmm. Let's go in depth with the boys. Okay, you go. Guys. Kalian suka berantem gak? Suka? Lumayan. Like hobi really? Berantem gitu? Ya sekarang lagi berantem. Oh real? Yeah. Bukan yang kayak gitu. Gak pernah. Oke, jadi kalian ini suka adu mulut. Biasanya masalah apa sih?
Mungkin perbedaan pendapat ya sebenarnya. Karena kan kita harus ngegabungin tiga kepala untuk jadi satu kan. Mungkin yeah. Iya. Ya biasanya sepele sih sebenarnya. Misalkan ada yang aku enggak suka nih, gua enggak suka kalau kayak gini. Iqbal juga ya enggak suka. Kira berantem. Terus kalian diam-diam malam berapa hari. Cari solusinya gimana tuh? Iya. Paling kalau enggak ntar. Paling juga 10 menit ngobrol lagi ya. Ya tapi karena kita udah ngerti sih. Kayaknya Aldi ngerti aku. Aku ngerti Iqbal gitu. Jadi udah ngerti satu sama lain. Iqbal ngertiin siapa? Enggak, aku enggak ngerti. Dia ngertiin ya gitu. Karena maksudnya ya, kita saling ngerti satu sama lain sih. Jadi kayak udah ntar pasti balik bakal balik. Penengah ini biasanya siapa? Gimana kalau misalnya aku berantem sama Iqbal, paling Bang Kiki gitu. Kalau misalnya aku sama Iqbal terus yang berantem sebenarnya. Kalau Iqbal sama Bang Kiki sih, ya lebih sering mereka berdua. Oh wow. Karena umurnya sama. Iya, yeah, yeah. Tapi berantem emang kayaknya serunya. Kita ngelihat dari luar TV gitu, kita ngelihat dari TV. Kayak wah ini akur-akur banget nih, keren banget nih ya. Tapi pasti di dunia nyatanya pasti ada lah miskom gitu ya. Apalagi grup. Yeah. Itu dia. Kan? Menggabungkan tiga kepala tadi kan yang cukup sulit gitu. Dan kalian sekarang udah mulai gede juga kan ya, jadi punya pemikiran masing-masing. Yes. Oke, jadi kalian begitu akan caranya ya untuk mengkompakkan masing-masing. Nah, di sini di breakout kita ada yang namanya tips. Jadi biasanya kita ngasih tips. Kita sharing gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman sisi yang datang ke breakout, mereka kasih tips. Kalau kali ini kita pengen si JR kasih tips untuk menjaga kekompakan. Gimana cara yang menjaga kekompakan antara teman atau saudara? Gimana caranya? Langsung aja ini dia si JR tips. Oke guys, kami dari Sijar. Dan sekarang kita akan ngasih tips bagaimana cara menjaga kekompakan ya dalam sebuah grup. Yes. Ini dia tipsnya. Yang pertama adalah saling pengertian. Karena kalau misalnya kita nggak pengertian, yang ada bukan solid jadi perkelahian. Yang kedua, mengetahui kekurangan dan kelebihan dari masing-masing personil. Jadi kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangannya agar sebuah grup dapat berjalan secara harmonis. Tips yang ketiga adalah saling terbuka satu sama lain. Sebuah tim yang solid itu harus terbuka satu sama lain. Karena dengan itu kita bisa mengkritik hasil evaluasi kerja tim. Dan dengan hal itu juga kreativitas dan juga produktivitas tim akan lebih tinggi dengan arah yang jelas. Dan ketiga itu tadi adalah tips cara menjaga kekompakan ala CJR. Ya. Okay. Thank you so much for coming to Breakout. Terima kasih. Terima kasih. Dan komet kalian luar biasa semua. Kapan-kapan main lagi ya? Harus main please ya. Anytime kalau ada single baru datang aja ke kita enggak apa-apa. Oke. Dan mereka juga akan tampil one more song ya. Kalau sama kita gimana? Boleh. Lu lagi suka lagu apa? Lagunya Ed Sheeran. Ed Sheeran boleh. Okay, let's go. Let's do it, ya. Okay, first, let's close the show. Yes, I'm Boy William. Jangan lupa follow Twitter kita, Boy William. Boy William 17 Instagram. Cheryl Shinapia. You guys? Tukuris, Twitter Instagram. Afarol Maldini 0414. Iqbale. Dia kayak enak sendiri gitu. Iqbale. Ednya apa sih Iqbale? Enggak ada sih. Jadi ini cerita juga nih. Cerita aja gue penasaran. Jadi awalnya kenamanya Iqbal doang. Terus kakak di rumah itu kayak manggil Ale gara-gara adekku lelakiku jadi Ale. Jadi akhirnya Iqbale gitu dong. Adekku. Gue baru tahu adekku lelakiku kena masih netron. Kirain tuh perdana nih breakup di sharing. Adekku lelakiku. Iya Iqbale tuh kayak gitu. Lu serius yang baru tahu? Gua tahu semua. Hanya di breakout. Kalau kalian enggak nanya kita enggak tahu. Mulik itu. Oke guys, kalau misalkan Instagram sama Twitter CJR sendiri apa nih? Kalau Twitter CJR ya CJR. Instagram CJR official photo. Iya. Oke. Langsung aja di follow guys and now we're gonna give our last performance. Ini dia Ed Sheeran photograph by CJR featuring the both of us. Let's go. Sometimes, but it's
it's the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We keep the memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ribcage, holding me close until our eyes meet. You won't ever be alone. Let's go. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed inside these bridges. You just hold me. I won't ever let you go. For me to come home, wait for me to come home, wait for me to come home, wait for me to come home. So you can keep me inside this pocket of your So guys, check this out. Just a few words. Leave it. One, two.